Akhirnya teman-teman ya, yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang, yaitu Daidalos teman-teman ya. Yang dimana kalau misalnya kalian tahu, Daidalos itu waktu itu muncul dan kita harus bayar menggunakan ya yen rupiah ya, sekitaran 150 gitu, gak tahu berapa lah pokoknya. Dan aku tidak mengikuti event tersebut, tapi ada yang bilang juga Daidalos ini bisa didapetin katanya dari gak tahu gacha apa gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu, tinggal tulis aja di kolom komentar bawah bahwa Daidalos itu bisa didapetin dari mana gitu ya. Anjay, ya kalian tahu sendiri ya, harga Daidalos itu tadi 20 diamond lokan dan sekarang udah mulai turun ke berapa nih. Iya, ada yang jual 6 DL lebih, ada yang jual berapa nih, 7 DL. Dan tadi juga Bang Hero rada matung di sini, rada lama, dan ada yang kejual 9 DL, ada yang 7 DL juga, dan manipulator everywhere ya. Tapi menurut kalian ini wings bisa drop ke berapa? Soalnya Bang Hero lihat-lihat nih ya, sebenarnya tuh kayak padahal tadi tuh berharap kayak Daidalos itu ya paling less itu dari 15-an ya, paling turun ke 10 lah ya. Dan ternyata tadi awal itu harganya masih 20 diamond lock teman-teman, itu jam 4 atau jam 5 tadi teman-teman. Dan ya sekarang turunnya ke segini aja ya, emang bener-bener ini nggak tahu nih sampai berapa harganya ya. Dan sampai ada yang jual 670, gas ya, kita beli yang ini aja guys, 670 ya, saking ngedropnya teman-teman. Nggak apa-apa, dikarenakan kita lagi posisi nge-review teman-teman ya, kita gas aja. 670 ini udah termasuk murah sih untuk Bang Hero sekarang ya. Tapi nggak tahu sih ketika ini video turun, yang Bang Hero takutkan adalah harganya turun lagi teman-teman, pasti sih kayaknya ya. Tapi nggak tahu sih anjay. Dan pada tahu ya viewer-viewer Bang Hero ya, anjay konten katanya. Pada tahu kita bakal ngelakukan konten, ya udah kita akan langsung gaskan aja untuk konten. Ya kita senang konten. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan mencoba mereview aja kali ya wings yang ya Bang Hero ketinggalan zaman, harusnya dari dulu reviewnya, cuman ya baru belinya sekarang menggunakan diamond lock ya, tidak menggunakan rupiah, jadi uang Bang Hero aman ya, mending dibuat makan nasi padang aja ya, bisa dapat berapa bungkus tuh. Oke. Kita akan melepas dulu semua set yang Bang Hero pakai teman-teman ya. Dari mulai Elbot, Muchin Straw, Samuel Soul Abductor, dan juga Backward Bell Cap. Dan ya kalau rambut gak apa-apa lah ya, karena masih aman teman-teman. Untuk rambut Bang Hero masih malevolent teman-teman, dan sama dengan yang Bang Hero pakai. Kecuali kalau misalnya pas di live streaming itu si milestone-nya kecapai sampai sekian, dan ya mungkin Bang Hero akan menjadi ini teman-teman ya. Kalau misalkan sampai ya, nih kalau misalkan sampai milestone-nya tercapai, nanti Bang Hero kayak gini, dan mungkin malevolent Bang Hero lepas ya. Oke lah, jadi kita akan langsung gaskan aja cari si ininya ya. Oh ini dia, Wings of Daidalos teman-teman. Oke, okay, wings ini kita lihat ya, untradeable pada tanggal 6 Juni, bener banget. Dan ya ini wingsnya keren banget sih, makanya baru pengen banget yang namanya ngedapetin wings kayak gini ya, karena bentukannya hampir keren-keren dan juga warna biru ya, karena paling seneng juga sama nuansa warna biru juga teman-teman ya. Jadi kita langsung gaskan aja pakai boom. Wah, sudah aku duga ya, keren teman-teman. Beuh, lihat guys, itu efeknya, lihat ya kepakannya itu loh. Beuh, cuman yang sangat disayangkan sekali teman-teman, harganya jatuh banget ke sampai 6 DL. Aduh gimana cenah ini teman-teman ya. Aduh, kita lihat statusnya atau efeknya ya, double jump dan slow fall. Oi, bisa slow fall juga ya. Iya juga sih, tadi kerasa banget ya, bisa dibuat parkour juga sih, tapi ngehalangin orang kalau misalnya buat parkour ya. Kita coba cari set yang enak untuk Daidalos ini teman-teman, apalagi yang nuansanya warna biru, pasti Bang Hero punya setnya dan gak bakal jauh dari itu kok. Ah oke, okay. Kayaknya di list SSP yang paling aman sih tempat untuk review teman-teman ya.
Oke, jadi untuk wingsnya sendiri ini keren banget sih teman-teman ya, luar biasa. Dan ya ditambah setnya juga mantap ya, cocok ya. Lihat ya. Keren banget ini wing, sumpah ya teman-teman. Lihat. Lihat efeknya itu loh. Kepakan sayapnya itu loh. Ya. Keren sekali gitu, ditambah set yang kayak gini udah cocok banget gitu. Dan yang paling kerennya lagi teman-teman, di bulan Juni itu ada 3 item termasuk dari Dalos yang keluar di tanggal 6 ini. Apa aja? Kita coba lihat lagi ya teman-teman ya. Kalau nggak salah tuh ya, yang pertama dari Dalos, terus yang kedua tuh set-set yang emang udah kepasang gitu, kayak contohnya Ezio dan juga Viser apa gitu namanya ya. Kita coba aja cek satu persatu ya teman-teman ya. Dikarenakan dari Dalos udah dapat dan dengan harga murah. Tapi sebenarnya ntar juga bakal ngedrop lagi sih. Kayaknya ini setelah ini video diupload pasti Bang Eru rugi. Itu harganya bisa sampai 3 DL bang. Aish. Kalau sampai 1 DL sih wah gila banget ya ini ya. Tapi kalau misalnya sampai 1 DL atau 50 WL, mending kalian investasiin aja nih ke item wing ini ya. Ini masalahnya udah terjun ke 6 DL aja udah parah banget ya. Wing secantik ini gitu ya, bisa-bisanya gitu ya kita pasang titel warna biru juga biar kece. Nah kan keren gitu ya. Oke, kita cek lagi set yang lain teman-teman, Ezio dan Viser, nggak tahu itu apa namanya. Let's go. Oke, let's go teman-teman. Di sini juga ternyata harganya pada turun teman-teman ya, luar biasa sekali ya. Tadi Ezio di SB itu kalau nggak salah 15 DL sampai 20 DL deh ya, dan sekarang turunnya ke 6 DL. Apakah menurut kalian worth it untuk dibeli atau tidak? Ya worth it long ya, soalnya Bang Heru belum punya gitu ya. Kita lihat ada harga, oh malah ada yang jual 4.30 guys. Sampai ada yang jual 4.30 dong. 4.30 itu kayaknya fake sih. Ada yang jual 5 berapa nih? 5.50 sampai 6 DL, guys. Sell Ezio 5. Ada yang jual 5 DL juga, ini yang mana yang benar ya? 5.40 ada, 5 DL kayaknya fake selling sih. Nah itu tuh. Bye. Kayaknya 5.10 ini sabi ya, teman-teman ya. Kayaknya ini 5.10 sabi banget, guys. Gas gak sih? Kayak LXN. Semoga nggak DC. Jangan DC, ini lagi record dong. Aduh, udah ada harga yang murah tapi malah DC. Aduh, sangat disayangkan. Tidak teman-teman, ternyata bener ya, aku keluar ya. Langsung masuk aja ke World Mandi ini ya. Wah, hebatnya Mandi auto rame nih, dilingin dari by Ezio ya. Ingat-ingat tadi namanya ELXN ya teman-teman ya, jual dengan harga 5.10. Semoga ketemu lagi kita guys. Ah, sudah mengil. Oh, itu dia. Oh sama rata-rata bye. Ya udah, dikarenakan tadi kita udah. Nah itu tuh satu lagi item yang nanti kita akan review teman-teman ya. By ELXN. Nama setmu apa MP ya? Ntar aku sign. Nama setmu apa MP? Ntar aku sign ya. Aku lupa masalahnya namanya. Oh, Sunfisher. Oh, ELXN. Bye. Great. Oke. Abis ini ya. Oke, abis ini ya. Hey, ini si ELXN. Woi. Alah, dia lah hilang. Bye 5.10, ada yang jual nggak? Mi katanya. Dah, siapa tuh? Yufood. Eh, ini mah kenal atau orangnya ya? Oke, guys, 5.10 ya. Kita review, guys. Jangan dulu dipakai berarti ya. Kita akan datang ke World Sampisher, tapi sebelumnya kita akan sign dulu tadi ke Mister. Oke, kelar nge-sign, langsung kita ke Sampisher, teman-teman. Kita lihat harganya apakah sama ya? Passwordnya, word name-nya by peace nah, lupa lagi. By Sampisher ya. Oke, let's go teman-teman. 620 bayar. Sellernya mana nih? Wah, sellernya jarang teman-teman ya.
Wirnya banyak nih, ini kayaknya bakal rada mahal nih, bisa bisa jadi sekitaran 8 ya. Ini masalahnya Daedalus sama Ezio mantap banget ya. Let's go ya. Let's do this. Ada dua item yang akan kita review. Dikatakan kalian tahu sendiri, aku tidak membeli waktu itu ya. 7.50 teman-teman. Oke, okay, thank you. Oke, okay, waktunya kita review. Let's go. Ah, oke okay, teman-teman. Tadi kita udah membeli Ezio dan juga Sam Fisher. Ini dia ya, Ezio dan Sam Fisher teman-teman. Kita akan coba dulu Ezio-nya dulu kali ya. Oke. Okay. Ah, udah tuh. Ah, kok nggak berubah sih? Les, nge-lag kah? Enggak guys, kok nggak ngerubah? Lah, oh mungkin di sini ya. Ah, oh, ini dia. Nice, ini dia guys. Kalau misalkan kalian tahu game Assassin's Creed ya, wah ini kayak dia tuh bisa manjat-manjat. Nah, kayak manjat-manjat genting kayak gini tuh dia jagonya ya. Wih, langsung kalau misalkan ada musuh nih di sini nih, cepur-cepur-cepur-cepur-cepur gitu kan. Wah, mantep ya. Wih, lihat nih. Oh, Assassin's Creed di dunia Grotopia kayak gini guys tuh. Bisa loncat-loncat di atas genting guys ya. Tapi sumpah ini keren banget ya. Lihat, buset. Cet 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 cet. Yeah. Tembak-tembak. Anjay. Oke, kita lihat efeknya ya. Efeknya itu adalah double jump dan punch rank katanya. Wah, iya teman-teman ya. Harusnya tuh segini, tapi ini malah jadi segini. Anjay, oke oke. Nice lah ya. Dan ini kalau misalkan kita buat set sih, ini udah keren banget ya. Lihat larinya guys. Cet. Tinggal nyari musuhnya aja nih kita nih. Oke, okay, nice. Next setup ya. Next set lagi, gak tau. Oke, okay, selanjutnya yaitu adalah Sam Fisher. Nah, ini dia yang buat Bang Hero penasaran ya. Soalnya waktu itu pas zamannya Sam Fisher lagi ngetren hitnya nih buat nyari apa sih item yang ada di kegelapan liar itu gampang ya, mempermudah banget gitu ya. Sampai-sampai pengen banget orang-orang untuk dapetin Sam Fisher ini teman-teman ya, sampai-sampai ngebela-belain untuk top up gitu ya. Seberapa mahalnya itu? Wih, gila ya. Nah, kan bener. Lihat ya seberapa kerennya Sam Fisher guys. Lihat. Langsung kelihatan semuanya dibandingkan dengan IOTS ya, IOTS bulan Juni. Yang ini nih yang biru-biru gaming mana sih? Kemarin itu apa sih namanya, lupa aku guys. Oh, ini dia. Nocturnal Crown, teman-teman ya. Nah, dibandingkan ini, kalau misalkan kita copot nih ya si ininya nih, transform nih. Ini kayak kok efeknya, oh harus dilepas dulu. Nah, ini kalau dilepas tuh dia kayak cuman bisa segini ya teman-teman ya, cuman ya lingkungan ini aja gitu, cuman lingkungan ini aja. Sedangkan Sam Fisher kalau misalnya kita pakai Sam Fisher tuh kayak sampai ujung pun dia kayak nyampe teman-teman ya, kayak sampai ujung pun nyampe, dan itu warna-warnanya ijo-ijo semua. Dan ijo-ijo ini tuh sebenarnya tuh ijo-ijo yang harusnya tuh gelap teman-teman ya. Kayak pakai apa sih kalau misalkan disebut di dunia game tuh flashlight? Bukan transgender? Bukan apa sih namanya tuh yang ijo-ijo kayak gini tuh? Kalau misalkan kalian main tembak-tembakan tuh, kalau misalkan di dunia di kegelapan malam ya, terus pakai yang item yang kayak gini kayak bisa ngeliatin apa ya? Ngeliatin pencahayaan di malam hari apa ya? Nah, itu dia teman-teman, namanya night vision ya. Hampir lupa, maaf banget ya. Ternyata ya ini hampir sama juga dengan night vision, karena di game Splinter Cell itu kalau nggak salah sama ya. Jadi kayak kita jadi nggak tau polisi, nggak tau penjahat, pokoknya kita pakai senjata yang pakai selongsong gitu ya, biar nggak kedengeran, dan mainnya juga main santai ya, tembak-tembak gaming gitu loh. Kalau misalnya ada musuh tembak gitu kan, terus tapi dalam keadaan malam gitu kalau nggak salah ya. Mimiu kalau salah guys. Yap, sepertinya untuk konten hari ini kita cukupkan sekian saja. Semoga kalian terhibur dengan apa yang Bang Heru review hari ini. Dan ya, yeah, goodbye. Jaga kesehatan. Dan ya, yeah, jangan lupa untuk mampir di setiap live streaming Bang Heru juga ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Boom.